Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan, buat yang minat terkonfirmasi di nomor WA. Ini ayah. Oke. Langsung aja yang pertama ada Doraemon. Doraemon, iya Motorola Doraemon. Oke, ini ayah. Wih, nyala ya. Ayah, Oma. Ini ayah. Ini nyala juga. Ayah juga. Hanya panggilan darurat. Saya jual 35.000. Iya. Oke. Doraemonnya. Terus ada Nokia 3650. Ayah ini. Hanya ayah ini. Jajal dulu. Opo ini. Ya, enggak mau nyala ya HP-nya ya. Biasanya sih soketnya ini. Saya jual kondisi mati ya. 35.000. Iya. Oke. Terus ada Sony Ericsson. Iya. Tipe K600. Iya. Waduh, tombolnya jebol. Tapi masih ada soketnya ini. Gua. Ayah. Gua. 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 Oh, nyala ya. Oh, ya. Gua mati lagi. Tombolnya error ini. Guys, saya jual karena tombolnya rusak, saya jual 35.000. Ini casing masih ori ya. Casing masih original nih, masih mulus. Ya, siapa tahu buat kanibal-kanibal ya. 35.000 aja. Iya. Terus ada Nokia Fashion, ini Nokia 7260. Ya, nggak mau nyala. Ya, LCD masih bening ya. Saya jual kondisi mati aja ya. 35.000. Lumayan bisa diambil spare partnya. Terus ada Nokia E66. Nyala. Ayah. Oh, nyala ya. LCD-nya pecah. Ayah. Ini fleksibel, aman berarti. LCD-nya minta ganti, pecah. Ini. Ini ayah. Oh. Ini LCD-nya rusak ya, minta ganti. Saya jual ini 50.000. Oh, menu jalan ya. 50.000, casing masih original. Tinggal diganti LCD-nya. Terus ada Sony Ericsson Walkman. Masih mulus ya.
aja. Nyala. Touchscreen-nya rada ngaco ya. Bawahnya, oh atasnya bisa. Bawah sini juga bisa. Ayah. Tengah sini nggak bisa. Tuh. Minta ganti touchscreen-nya ya. Ada yang bisa, kadang-kadang nggak. Mungkin kotor atau apa ya. Saya jual ini 50.000. Hai, ayah. Hmm. Terus ada Nokia. Nokia 311. Duh, nyala ya. Sentuh LCD masih oke ya. Oh, wih. Masih lumayan mulus ya. Saya jual bahan aja. 50.000. Murah meriah. Rebutan ini paling. Berutuk. Harus ada Nokia. Nokia 210. Oh, nyala ya. Sama dua. Oh, masih bagus ya. Aduh. Dua. Saya jual 50.000, mesin nyala, LCD bagus, minta ganti casing. 50.000. Iya. Terus ada Nokia Ping. Ping 5610 Express Music. Tuh nyala. Oh, masih nyala juga ya. Ini tombol ke bawahnya nggak bisa nih. Tombol ke bawahnya nggak bisa, tapi nggak masalah ya. Ke bawahnya ke samping juga masih bisa. Saya jual 50.000. Terus ada Nokia E75. Ini nyala ya getar. Kemungkinan sih kalau nggak nampil ya fleksibel. Fleksibel kayaknya. Saya jual 50.000. Tutupnya masih ada atau masih utuh. Terus ada Nokia 7200. Ini baterainya rada kendor ya, jadi rada diganjel. Piye iki? Ganjel nih. Tak ganjel sedikit. Kakek saya. Tombol ini nyala.
No, bisa ya. Ini saya jual 75.000 bahan. Baterainya rada diganjel. Rada kendor. Terus ada i BlackBerry Hili Z10. Nih, tadi cas nggak ada baterai saya ya. Tak, sambil nunggu baterai saya habis. Tadi nyala, nyala lampunya doang. Iya, biarin dulu nih. Ini ada iPhone 5S. iPhone 5S. Tampil ya ini no, tampil LCD, cuman ini tanda baterai kayak gini ya. LCD masih tampil intinya. Saya jual yang ini dulu nih, 50.000 BB Z10 nya. Tutupnya ini masih mulus yuk. Dikasih stiker no, masih mulus tutupnya. Masih mantep. 50.000. Ini iPhone 5S nya kondisi mati, nggak ada baterai, di cas nggak bisa ya. Saya jual kondisi mati 35.000. Yes. Terus ada Sony Ericsson tipe W20. Ini minusnya di LCD-nya coba. Nih, ada tompelnya LCD-nya ya. Cuman nggak ngaruh. Kelihatan ya tompel. Mana caranya ya? Pas menu putih. Hitam semua sih. Pokoknya kelihatan tompel ini ya LCD-nya. Saya jual bahan aja ya, 100.000. Lumayan buat musik-musikan, masih bisa ini. Tompel mah gak begitu kelihatan. 100.000 aja, wis. Wis. Monggo, HP jadulnya diborong. Makasih ya, salam kolektor handphone.